Satu, dua, tiga. Oh, yang sini ya? Hah? Ya, untuk buhur. Ini masih dia. Selamat sore, Pak Eko. Selamat sore, Bu Vita. Selamat sore, kawan-kawan. Ya. Mohon maaf, ini kebetulan bersamaan dengan ujian tertutupnya Mas Yoga. Jadi ini ada dua komputer bersamaan. Sebentar lagi selesai, tinggal mengumumkan hasil. Baik, apakah kita akan mulai? Mau kopi kiriman. Baik. Mau beli. Ya, ya, ya. Okay. Apakah kita mulai saat ini? Mas Boyo, sudah berapa orang Mas Boyo? Mas Boyo? Ada 26 orang, Bu. Oh, baik. Apa kita mulai sekarang ya? Boleh, monggo, Bu. Baik. Baik rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana model pemolisian di Papua. Salah satu narasumber kita adalah polisi yang sangat expert gitu ya di dalam menangani berbagai konflik-konflik dan penanganan di Papua. Beliau adalah Kombes Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, SIK MSI. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 November 1968. Dan beliau sudah lengkap ya tingkat pendidikannya mulai dari Akademi Kepolisian, PTIK, SESPIM, kemudian juga di PPRA, Program Pendidikan Reguler Angkatan, kemudian juga LEM apa? Angkatan ke-60 ya di Lemhanas RI. Nggih, 60 Lemhanas RI. Kemudian juga pendidikan juga sudah tamat begitu ya. Beliau ini memang keren gitu ya, sangat sangat luar biasa begitu. Jadi polisi, ilmu polisi oke, ilmu akademis oke begitu ya. Beliau SD di Cirebon, kemudian SMP-nya di Jogja, kemudian SMA-nya itu ada di mana ya? Ini tidak disebutkan. Rupanya sangat rahasia ini SMA-nya. Mungkin ada sesuatu di masa SMA beliau ini ya. Kemudian S1 PTIK, S2-nya di KIKUI, kemudian di juga beliau juga di International Relation di Thailand, dan kemudian di S3 Kajian Ilmu Kepolisian PTIK Jakarta. Pendidikan kursus internasional sangat banyak sekali di National Police Agency di Jepang, kemudian Center of Excellence for Stability Police Units di Italia, kemudian beliau juga mengikuti pelatihan di Joint ASEAN Senior Police Officer Course di Vietnam, kemudian juga Regional Executive Leadership Program itu di Cisilek Semarang, kemudian beliau juga di Federal, kemudian di Retain Bangkok, kemudian juga di Brazil, di Taiwan, kemudian di Jepang juga, kemudian di Bangkok lagi, Korea, dan Amerika Serikat. Dan beliau juga pernah pelatihan di Nanyang Technology University di Singapura. Kebetulan waktu itu bareng dengan saya ya. Jadi saya bangga sekali gitu ya punya kolega yang sangat sangat brilian seperti ini. Nah, jabatannya itu di Polda Irian Jaya, Papua, kemudian di Polda DIY, dan kemudian di NCP Interpol Indonesia dan Lemdiklat Polri. Misi PBB adalah penugasan khusus beliau, kemudian misi diplomatik dan Satgas Nemangkawi Binmas Noken di Papua. Baik, jadi beliau sering di sebut dengan gelar kakak ya. Memang ini kakak yang oke di Papua. Baik, pada
Sore hari ini, selama kurang lebih 1 jam, kita akan mendengarkan beliau untuk memberikan sebuah tacit knowledge beliau, gitu, yang mungkin akan diimplementasikan, yang akan diinternalisasikan dan akan didifusikan dalam Papua. Saya persilahkan kepada Pak Eko untuk memaparkan selama kurang lebih 15-20 menit dan kemudian kita akan diskusi sampai dengan pukul 15. Yeah. Monggo dipersilahkan Pak Eko. 1, 2, dengar ya. Mohon izin Bu, terbaca Bu suara yeah. Saya. Ya, yeah, jelas sekali Pak Eko. Matur nuwun. Ini di sini juga hujan deras mengguyur nih Bu. Ibu tadi rupanya sama Prof. Kiki bersama satu panel. Iya, betul. Saya bahagia sekali pada sore hari ini mau berbagi, tapi saya menyapa ada Kapolrestabes Surabaya itu Bu, itu adalah putra terbaik Papua. Beliau menjadi ajudan Pak Jokowi, sekarang beliau juga the best di 96 itu Bu. Pak, mungkin nanti akan banyak kita diskusi dengan beliau. Baik, siapa dulu dong ya? Mute-nya mana Pak? Mute. Saya lanjutkan. Baik. Saya coba lihat dari latar belakang kita posisi di Papua itu dalam kajian LIPI di tahun 2017 ada 4 hal yang menjadi latar belakang sejarah maupun status politik. Kemudian yang kedua, banyaknya kekerasan negara dan pelanggaran HAM yang dinilai dari waktu ke waktu belum tuntas. Kemudian yang ketiga, bahwa pembangunan dan implementasi dari undang-undang otonomi khusus bagi Papua itu dinilai gagal atau tidak optimal. Dan yang terakhir, masih dirasakan adanya marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua. Nah ini temuan LIPI menurut Papua Roadmap di tahun 2017. Nah, ada saat yang bersamaan, ada penulis Alex Rungeri di buku Strategi Terintegrasi Membangun Papua. Esensinya juga hampir sama. Yang pertama adalah bahwa pemerintah tidak strategis menyusun program pembangunan, kemudian juga tidak terintegrasi, tidak tepatnya sasaran, dan birokrasi yang rumit. Itu esensi dari pertemuan Rugeri dalam bukunya Strategi Terintegrasi Membangun Papua. Nah, masalah-masalah yang lain yang kini juga muncul adalah masalah Otsus beberapa waktu lalu hingga saat ini itu menjadi polemik apakah Otsus itu perlu dilanjutkan atau tidak. Dan ditambah lagi adanya kelompok kriminal bersenjata yang hingga saat ini pun masih sangat dirasakan mengganggu dan cukup membuat pemerintah untuk harus benar-benar membangun komunikasi dengan kelompok tersebut. Tapi bagaimana mekanisme komunikasi? Nah itu semua tentu saja tidak mendukung Kamtipmas yang kondusif. Kamtipmas yang kondusif harapannya akan menjadi satu legacy bagi Indonesia yang dignity, jadi kejayaan dan kedaulatan negara Indonesia terwujud dari Kamtipmas yang kondusif. Saya ingin memberikan gambaran mungkin rekan-rekan yang pernah atau bertugas di Papua, sebenarnya saat ini Papua terbagi menjadi 2 provinsi, yaitu Papua Besar dan Papua Barat. Tapi kemudian dibagi-bagi dalam beberapa kabupaten, dan kabupaten itu
baik Papua Barat maupun Papua Besar itu sudah terbagi. Nah, esensinya mereka sebenarnya sudah ada wilayah adat, dan wilayah adat ini secara empirik itu masih berlaku. Ada wilayah adat satu, yaitu Memta atau Tabi, di situ Jayapura di pusat kotanya. Ada Sarmi, ada Sempandi di situ. Kemudian ada wilayah adat dua di Sairi, ada 13 suku di situ. Kita lihat Biak ada di dalamnya, Serui, Teluk Cendrawasih, Nabire di situ. Kemudian kita lihat ada wilayah adat tiga di Bomberai. Kalau kita lihat secara gamblang, Sorong di situ itu merupakan kepala burung istilahnya. Kemudian kita lihat wilayah empat daerah Domberai, ada terdiri dari 52 suku meliputi Kaimana dan Fak-Fak di situ. Kemudian ada wilayah adat 6, Mepago, wilayah adat 5, Hanim, dan wilayah adat 7, Lapago, ada 7 wilayah adat tersebut. Nah, ini dari data yang kita dapatkan, karena ini penting buat kita pahami apa sih yang menjadi esensi masalah, bahwa Otsus itu ditujukan untuk segera mengatasi empat hal ini. Yang pertama masalah ekonomi, yang kedua masalah infrastruktur, yang ketiga masalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita lihat data sekilas saja, bahwa memang semua, baik indeks prestasi manusia, kemudian tingkat kemiskinan, kemudian populasi kehidupan itu lebih banyak di pedesaan, kemudian tingkat buta huruf pada anak-anak, tingkat pendidikan dasar, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat secara persentase, maka kita bisa lihat di paparan tersebut, tetapi esensinya itu semua masih terendah dibandingkan dengan data-data dan angka-angka yang ada di Indonesia lainnya, wilayah Indonesia lainnya. Sehingga inilah yang menjadi concern sebenarnya pemerintah untuk saat ini Presiden Jokowi menerbitkan aturan baru untuk percepatan pembangunan kesejahteraan bagi Papua dan Papua Barat, yaitu Inpres nomor 9 tahun 2020. Nah, ini saya ambilkan contoh kalau kegiatan kepolisian itu, operasi kepolisian ini adalah merupakan format. Jadi ada kejahatan yang sifatnya konvensional, ada kejahatan transnasional, kejahatan kayak negara. Ini saya ambil contoh di Papua Barat saja, tidak di Papua. Ini untuk menggambarkan betapa memang tugas-tugas kepolisian tidak terlepas dari maintain criminal. Jadi sedapat mungkin menjaga ketertiban itu dengan memahami bahwa kriminal apa yang berlaku, baik konvensional maupun tradisional tadi. Nah, ini saya sekilas saja. Ini saya dapatkan dari operasi yang saat ini kita sedang ini, bahwa memang wilayah kerawanan gangguan ini ada di wilayah-wilayah tersebut. Dan ini cukup mengganggu tentu saja. Kita lihat ada di wilayah Ilaga, di wilayah Intan Jaya yang kemarin ada peristiwa, semua ada kelompok-kelompok bersenjata yang cukup meresahkan, dan tidak bisa dipungkiri itu menjadi arena bagi kelompok-kelompok tersebut untuk tetap eksis dalam mencapai apa ya, visi dan misi mereka. Apa visi dan misi mereka, mungkin kita akan diskusi lebih lanjut nanti. Nah, secara umum tugas fungsi Polri sebagaimana diamanatkan undang-undang adalah yang pertama represif sifatnya, yaitu menegakkan hukum, dan yang kedua adalah tugas-tugas preemptif atau preventif yang bersifat self approach. Saya bilang self approach di sini, kalau represif itu hard approach atau hard hand in society, kemudian soft approach itu soft hand in society, artinya menangani masyarakat dalam konteks yang berbeda. Nah, sementara satuan tugas fungsi kepolisian ada konteks penegakan hukum, lalu lintas, samapta, intelijen, cyber, dan di Papua khusus BIMAS ini ada namanya BIMAS
Noken saat ini, tapi sebelumnya ada Bimas Pionir. Bedanya Bimas Pionir sama Bimas Noken apa? Bimas Pionir secara sederhana dulu di Papua itu program Bimas Pionir itu lahir. Esensinya adalah bahwa Polri berusaha untuk membangun ketahanan masyarakat dengan memberikan contoh kepada masyarakat. Nah, hanya memberikan contoh, artinya Polri tidak berdaya untuk memberikan gitu. Kalau masyarakat ingin ikut bertani, polisi memberikan contoh, ini loh cara bertani. Kalau masyarakat ingin melihat polisi menjadi tukang, bisa buat meja kursi sendiri, ya polisi punya kemampuan itu. Nah, bedanya sama Bimas Noken itu polisi lebih berdaya. Karena apa? Karena dengan kapasitas operasi khusus, polisi mempunyai sumber daya, dan sumber daya itu diberikan kepada masyarakat, sehingga inilah yang membuat Bimas Noken menjadi lebih dikenal, karena lebih mengena dalam konteks pendekatan secara kesejahteraan. Nah, esensi dari tugas-tugas Bimas di khususnya di wilayah Papua seharusnya menjadi ujung tombak untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat Papua. Nanti rekan-rekan sekalian bisa lihat di website itu, Bimas Noken Polri, hingga saat ini operasi itu sudah berjalan, dimulai dari 2017 dan sampai saat ini berjalan. Nah, esensi tugas tadi Bimas, saya nyatakan bahwa itu harus diemban oleh semua fungsi di kepolisian, baik fungsi hard approach maupun fungsi soft approach. Nah, konteks yang harus dilakukan oleh polisi di Papua sebenarnya dari waktu ke waktu itu sama dengan konteks yang dilakukan oleh polisi-polisi modern. Nah, dengan tidak menyampingkan apa yang menjadi local wisdom atau kebijakan lokal. Di situ kita, kalau kepolisian modern ada mengenal community policing atau democratic policing, di sana juga ada community policing, karena di sana juga banyak komunitas-komunitas masyarakat yang harus dilakukan pembinaan. Kemudian makna collaborative policing atau polisi yang harus mengkolaborasi, baik triple helix, pentahelix maupun n-helix. N-helix itu lebih dari semua helix dalam konteks di masyarakat harus berpadu. Nah, polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masing-masing helix tadi. Ada pemerintahan, ada wira swasta, kemudian ada juga kalangan akademisi. Kemudian kita juga tidak bisa menafikan bahwa kita akan lebih mudah menggunakan mengukur sesuatu dengan memandang dari tiga aspek, yaitu bagaimana orang-orangnya, aktor-aktornya, atau yang kita bilang sebagai agensi, kemudian bagaimana struktur yang ada di masyarakat. Kalau agensinya itu seperti kepala suku, kemudian ondo avi, ondo volo, itu adalah agensi-agensi yang tidak dinafikan keberadaannya, harus menjadi bagian dari collaborative policing. Polisi harus tahu, polisi harus mengenal, dan polisi harus bisa menjadikan figur-figur mereka sebagai bagian dari tugas-tugas kepolisian. Nah, kemudian struktur. Nah, di sana ada struktur yang namanya struktur adat. Struktur adat itu saat ini saya bertugas di sana pernah 1991 sampai 2000 ya. Itu struktur-struktur adat di wilayah-wilayah di jangan pedalaman, di pesisir pun masih ada. Kita kenal secara sederhana ada wilayah pesisir, ada wilayah pegunungan. Nah, struktur-struktur adat itu masih kuat, ada denda adat, ada bakar batu. Itu adalah struktur-struktur yang sudah tidak bisa dipisahkan dari local wisdom tadi. Itu harus dipahami. Bagaimana untuk memahami itu, Giden dengan strukturasi membedah kita lebih dalam. Juga dualitas di antaranya. Nah, agensi daerah, agensi lokal, tidak serta-merta dia hanya berkomunikasi dengan komunitas lokal. Tidak. Ternyata mereka juga berkomunikasi dengan komunitas nasional. Mereka juga komunikasi dengan komunitas internasional. Seperti kita tahu posisi Benny Wenda yang begitu luar biasa sebagai agensi, dia berada di dualitas itu. Nah,
itu kita bisa memilah dengan cermat menggunakan strukturasi. Nah, demikian juga konteks dengan strukturasi genetik dari Pierre Bourdieu. Ada konsep arena kapital dan habitus yang terkenal di situ. Kalau kita pahami bahwa apa yang terjadi di Papua, kita juga harus pahami. Di sana ada penggunaan ini. Kepala suku mempunyai arena yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Posisi ondo afi, posisi kepala perang, posisi kepala adat, posisi itu merupakan arena-arena yang harus kita hormati. Tidak serta-merta sebagai polisi terus kita mengatakan bahwa semua arena itu ada hukumnya. Memang ada hukumnya, tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa hukum adat di Papua masih begitu kuat. Dan konteks kapital. Apa yang dimaksud kapital? Kapital tentu kita bisa melihat bahwa ada kapital simbolik, kepala-kepala suku itu, kepala-kepala perang, kemudian ada kapital sosial. Mereka bersosial, hidup bersosial. Orang-orang pegunungan tengah hidupnya bersosialisasi kuat sekali. Mereka ada istilah hidup satu honai. Hidup satu honai itu kalau mereka di komunitas honai seperti yang sekarang terjadi, misalnya seorang gubernur pernah bersatu hotel dengan orang-orangnya, maka orang-orangnya itu menjadi bagian dari kesuksesan dari gubernur itu dengan kapital sosial yang dia miliki. Nah, yang perlu kita kembangkan di situ nanti adalah kapital budaya. Kapital budaya itu adalah pengalaman, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Itu yang harus dikembangkan, polisi menjadi bagian untuk membangun kapital budaya tersebut. Kemudian konsep habitus oleh Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu mengidentifikasikan bahwa habitus perang suku itu sudah berhasil dirubah pada zaman ada namanya Pak Bupati Wenas. Pak Bupati Wenas berhasil merubah habitus. Dulu perang suku itu hampir tiap bulan, karena memang rupanya perang suku itu ada mekanismenya. Dan itu dirubah menjadi sebuah pesta rakyat di Wamena. Setiap bulan Agustus kalau tidak salah. Jadi ada pesta rakyat, dan itu perang yang didesain untuk sebagai sebagai hiburan, tetapi itu jika itu dilestarikan di banyak komunitas, maka itu ada hal yang menarik. Nah, ini bagian dari esensi yang menurut saya penting yang harus kita lakukan tupoksi sebagai Polri di masyarakat dalam. Tapi esensi yang 8 poin ini adalah apa yang Bourdieu maupun Giden sampaikan di situ. Polri harus memberi ruang diskusi akademik, ini adalah kapital budaya, kemudian memberi berusaha kesempatan ekonomi, ini adalah kapital ekonomi, kemudian membantu. Dan inilah tugas-tugas polisi di sana, tidak lagi dalam, tidak hanya terbatas pada konteks Polri hanya melakukan pendekatan keamanan, yang penting aman, gimana caranya aman, tidak, tapi juga lebih dari itu. Pendekatan culture nanti akan kita lanjutkan. Nah ini, Polri melakukan pendampingan, itu juga bagian dari bagaimana sebenarnya Polri harus membangun kapital budaya. Masih lanjut. 6 poin berikutnya. Ini adalah bagian dari polisian modern, polisi sebagai polisi yang demokrasi harus melakukan hal-hal ini. Melibatkan semua aspek, pendekatan bukan lagi pendekatan kesejahteraan, tetapi pendekatan kultural, antropologi, psikologi, termasuk pendekatan seni budaya. Bayangkan dulu saya waktu pernah bertugas di, ini cerita dulu itu cerita sesuatu yang kita anggap, oh ini sesuatu yang pernah dilakukan, tapi bahasanya saya tidak bisa pahami. Nah sekarang bahasa itu terpahami. Bahwa budaya mob misalnya, waktu itu kita setiap malam minggu di depan kantor gubernur itu, kantor gubernur Papua, ada lomba mob yang diadakan oleh anak-anak, dan itu selalu ramai dikunjungi. Lomba mob itu semacam stand up komedi. Nah, itu harus dibudayakan. Nah, implementasi di Papua menurut saya yang harus dijalankan, kita harus bagi peta wilayah dan potensi-potensi tadi di antara 7 wilayah adat tadi. Kemudian menempatkan petugas orang secara wilayah fungsional berbasis dampak masalah sesuai gatranya. Tidak bisa
sesuai kapital, sesuai arenanya, arenanya. Ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak bisa diduduki oleh orang orang Wamena misalnya, tapi harus orang Merauke di sana, orang Merauke. Dan memang tidak semua semua wilayah di sana punya suku-suku. Nah, mungkin yang harus dikembangkan ke depan adalah bagaimana merekrut putra-putra daerah untuk kembali ke menduduki di posisi-posisi itu. Juga yang tidak bisa dipungkiri adalah bagaimana kita mengembangkan sistem dan metode K3I serta membangun big data yang memang tidak mudah terus terang hanya dengan wilayah dan infrastruktur yang luar biasa seperti itu Papua yang besarnya, tapi itu harus dilakukan. Dan tadi salah satu yang Burdu sampaikan mengenai edukasi dan literasi itu adalah bagian dari membangun kapital budaya. Di samping itu political will atau kebijakan pimpinan terhadap pemolisian di Papua menjadi pertimbangan. Seperti tadi konsep polisi noken, kalau tidak salah saya tidak mengikuti secara cermat, tapi polisi noken itu diwujudkan untuk bisa menampung putra-putri daerah, untuk bisa putra-putri daerah Papua khususnya untuk bisa menjadi agen-agen kepolisian. Juga ada training transformasi yang mentransfer, karena tidak semua pengetahuan yang kini diperoleh di dunia luar itu langsung ditelan saja, tapi harus ditransformasikan. Kemudian ada implementasi pada pilot project. Nah, BIMAS Noken adalah salah satu soft approach yang menurut saya program-programnya itu reliable atau bisa digunakan dan reachable, bisa dijangkau. Artinya seandainya semua itu di sama satu visi, political will-nya sama, okay, dilakukan, maka program-program itu harus dijadikan pilot project untuk segera untuk dikembangkan atau diperbanyak gitu, dikembangkan, diperbaharui dan diadopsi. Tadi operasionalis sosial budaya, kemudian operasi pengamanan dan keamanan itu yang bagian yang memang menjadi tugas pokok, tetapi esensi itu kemarin pada saat peristiwa Intan Jaya ada salah satu rekomendasi dari tim Komnas HAM adalah lakukan tugas-tugas, mengedepankan tugas-tugas kepolisian secara profesional dan bermartabat. Nah, kemudian juga monitor dan evaluasi dan pola pengembangan, saya kira enggak sensi. Nah, resume yang kita harapkan dari bagi Papua Maju adalah bahwa tokoh masyarakat dalam hal ini bisa masyarakat lokal, masyarakat nasional, masyarakat internasional, bisa menjadi agen-agen perubahan. Kalau kita mengenal tokoh kelas Gus Dur itu adalah tokoh nasional yang bisa membawa damai Papua, tapi juga kita berharap ada tokoh-tokoh besar Papua yang juga bisa membuat Papua menjadi lebih maju, lebih damai dan memaknai bahwa apa yang menjadi tujuan mereka adalah tujuan negara juga. Kemudian political will pemerintah untuk mendukung kemajuan Papua. Presiden saat ini punya atensi yang lebih besar dari waktu ke waktu di saat termin pertama beliau menerbitkan impres 9 tahun sekarang dengan impres nomor 9 2020 itu adalah perbaruan dari impres sebelumnya yang juga presiden terbitkan, hanya fokusnya sekarang ditambah lebih esensi kepada kesejahteraan. Kemudian yang lain-lain ada pengamat yang harus baik luar dalam maupun luar negeri yang terus menyuarakan Papua Maju. Kemudian esensi yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa TNI Polri tidak hanya melakukan pendekatan security, aspek security, tapi juga kesejahteraan, sosial budaya, dan kemanusiaan. Pada konteks rekomendasi yang secara umum, mungkin secara umum, secara detail dibahas tadi, secara umum bahwa harus dibuat dalam konteks Burdu menyampaikan dalam konteks ini harus dibangun sebuah fasilitas. Fasilitasnya adalah fasilitas dialog. Dialog itu untuk apa? Untuk mewujudkan resolusi konflik yang pada akhirnya itu adalah untuk membangun kepercayaan. Karena dualitas yang diadakan adalah kepercayaan. Kalau tidak ada kepercayaan dari lokal untuk
pusat demikian juga, pusat tidak percaya daerah, maka yang terjadi ketidakpercayaan itu menjadi sebuah bumerang. Juga Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2021 ini sekarang sedang berkecamuk. Dan harapannya itu menjadi pemikiran bersama baik level di lokal maupun di pusat. Yang terakhir sebagai rekomendasi, Papua menjadi penting buat kita punya generasi muda Polri, karena saya secara pribadi mengusulkan bahwa kita harus memiliki atau harus membangun fasilitas sebagaimana saran dari Bordu, yaitu membangun fasilitas struktur Papua Study. Artinya kita sering banyak diskusi-diskusi dan kita juga punya resources yang banyak sekali. Coba bayangkan resources kita itu bukan hanya dari Polda, Polres, tapi sampai ke Polsek dan sampai ke pospol-pospol di Papua yang bisa memberikan informasi update tentang laboratorium pengetahuan di empirik Papua. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf andainya waktu berpanjangan, kita bisa membuka forum diskusi. Ibu, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Baik, tadi kita sudah mendengar bersama bagaimana Dr. Eko menyampaikan berbagai hal begitu terkait dengan model pemolisian di Papua yang berangkat dari bagaimana sebenarnya model pemolisian itu harus strategis, harus terintegrasi, tepat sasaran, dan tidak rumit begitu ya. Nah, untuk itu kesempatan pertama saya persilakan kepada Kapolrestabes Surabaya ini yang hari Rabu saya ketemu beliau begitu ya. Nggih, monggo saya beri kesempatan pertama kepada Kapolrestabes Surabaya untuk memberikan pandangan-pandangan beliau terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber ya. Silakan. Mas Boyo bisa membantu menghubungkan. Ya, beliau masih mengikuti tidak ya? Di layar saya. Pak Kapolres masih ada, Bu. Cuma beliaunya belum kelihatan. Oke. Baik, sambil menunggu beliau, mungkin rekan-rekan ada yang ingin berpandangan? Ada Mas Nahal di sini, ada Mas Bonaldi, ada Mas Arya gitu. Oke, silakan kalau ada rekan-rekan yang lain, silakan kalau ingin mengomentari tentang bagaimana sebetulnya model pemolisian di Papua, karena setiap wilayah itu memiliki karakteristik sendiri, maka diperlukan sebuah sistem pengendalian begitu yang tentunya sangat spesifik dan itu membutuhkan perencanaan strategi, kemudian pola implementasinya, kemudian bagaimana sebetulnya piranti-pirantinya, ukuran-ukurannya, dan bagaimana sebetulnya strukturasi begitu ya tentang pola pemolisiannya. Ini menjadi hal yang sangat penting dan urgent yang itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Eko. Ya, saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan. Untuk saya izin, Bu. Itu Bu Brigjen Ida Utari berkenan. Oh, ada maaf, ya, izin. Ya, monggo Ibu Jenderal Utari. Nah, ini idola saya ini ya, Ibu Utari. Ya. Monggo Ibu, ini mohon maaf di layar saya kok nggak kelihatan ya Ibu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Vita. Ya, siap Ibu. My dear Eko Sudarto. Good presentation. Tadinya saya sangat berharap dengan presentasi yang sangat lebar itu, kemudian mengerucutnya adalah bentuk perpolisian yang diharapkan di rekomendasi itu. Nah, apabila Bimas Noken itu menjadi satu yang legacy yang bisa diangkat itu, maka rekomendasi itulah yang harus dikuatkan dalam bentuk rekomendasi yang lebih rigid lagi. Umpamanya, membangun Bimas Noken sebanyak-banyaknya di beberapa tempat. Kemudian mendidik anggota Polri untuk bisa mendukung Bimas Noken itu sendiri, sehingga mempunyai keterampilan-keterampilan khusus. Nah,
harapan saya direkomendasinya seperti itu, tidak menjadi lebar lagi gitu Mas Eko. Saya pengen Mas Eko membuat satu kayak roadmap, roadmapnya Bimas Noken, sehingga bisa dijual dalam tanda petik kepada Polri untuk membuat suatu kebijakan tentang promosian Papua yang sangat unik itu. Mungkin itu dari saya, Bu Dr. Vita. Terima kasih. Ya, terima kasih, Jenderal Utari. Jadi sebetulnya seperti apa konsepsi dari Binmas Noken itu yang secara spesifik itu nantinya bisa digeneralisasikan ya, khususnya kepada wilayah-wilayah yang memiliki hukum adat relatif kuat ya, karena memang di Papua itu sangat kental dengan hukum adat begitu, dan kadangkala hukum adat ini kadangkala kontradiktif dengan hukum-hukum positif. Monggo Pak Dr. Eko untuk menanggapinya. Terima kasih Prof. Vita. Ibu Jenderal, saya mungkin berbeda konsep dalam dalam memberikan apa ya, memberikan pemahaman. Bimas Noken itu merupakan sebuah konsep kecil dari sebuah konsep besar tentang to winning the heart and mind the people of Papua. Konsepnya Bimas Noken satu itu karena apa? Karena hanya satuan fungsi dan satuan Bimas. Sementara di Polri, khususnya di jangan di Polri dalam skup besar, di Polda Papua itu juga ada fungsi-fungsi lain yang juga harus mengemban nafas yang sama. Rekomendasi Komnas HAM pada saat peristiwa kemarin, peristiwa pelanggaran HAM di Intan Jaya itu secara tegas menyebutkan bahwa Polri harus ada di depan dalam melakukan langkah-langkah profesionalisme tugas kepolisian. Nah, terus langkah-langkah profesionalisme tugas kepolisian itu yang tadi saya jelaskan, ada konteks penegakan hukum, dia terukur profesional. Nah, saya tidak akan bahas, tapi orang-orang atau agen-agensi dalam bahasanya Giden, agensi-agensi yang bertugas dalam penegakan hukum itu, dia juga harus mempunyai sifat-sifat yang dilaksanakan oleh orang-orang soft approach. Dia harus welas asih, dia harus dia memaknai bahwa misalnya dia melakukan penindakan, yang ditindak ini juga adalah anak-anak bangsa. Nah, itu yang konsep besar yang ingin saya kupas dalam materi ini sebenarnya. Betapa Bimas Noken itu kecil, tidak ada apa-apanya tanpa konsep kolaboratif policing. Bimas Noken menjadi besar karena orang-orang atau agen-agen yang ikut mengawaki mendukung Bimas Noken itu bisa menampilkan, mereka adalah agen-agen yang apa ya namanya, yang berpengaruh dan kuat. Artinya misalnya contoh kita membawa seorang agen nasional, misalnya agen nasional kita bawa Prof. Kristiadi, kemudian Prof. Elizabeth Adriana, kemudian Prof. Kiki, dan Prof. Krisnanda. Itulah agen-agen simbolik yang punya basis kepercayaan besar gitu. Nah, di level daerah kita juga menampilkan agen-agen tersebut. Saya kalau kita sering lihat lawak itu Ongen ya, Yongen siapa tuh, yang di stand up komedi, kita bawa dia juga ke pedalaman-pedalaman. Mereka tahu bahwa itu adalah idola-idolanya. Itu semua apa? Itu semua kita peroleh dengan melibatkan kolaboratif tadi. Jadi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, kolaboratif policing itu menjadi nafas utama dari Bimas Noken. Bimas Noken tidak turun sendiri mengajar, tapi juga melibatkan dari UNCEN, kemudian melibatkan dari perguruan setempat, ada universitas di Wamena, ada universitas-universitas di tempat lain. Ini konsep kecil. Nah, konsep besarnya tadi, bahwa Papua bukan hanya di pegunungan tengah, karena yang kita jalankan itu kan di pegunungan tengah yang khusus Bimas Noken, tapi juga ada di
pantai. Jadi orang Papua itu kategorinya ada orang Papua pegunungan, ada orang Papua pantai. Nah, di Papua pantai mekanisme itu kita berkembang. Kita berkembang. Konsep itu sebuah konsep yang katakanlah kalau saya katakan sih konsep apa ya, kalau saya mau bilang berhasil nanti kita jumawa ya, tapi konsep itu konsep yang memang dibuat untuk berhasil karena apa tadi, karena kita berdaya kan. Berdayanya apa? Karena Bimas Noken punya sumber daya. Sumber dayanya apa? Misalnya kita mendukung pertanian, kita siapkan bahannya, kita siapkan pelatihnya, kita lakukan apa ya, training buat mereka sampai panen, dan panennya itu kita beli. Kita kalau nggak kita beli, kemudian kita salurkan ada yang beli. Kemudian misalnya konsep peternakan, kalau paling mudah di sana itu ternak babi. Nah, itu kita datangkan trainernya, kita tengok periodik, kita berikan pelatihan, cara nyuntik. Mereka selama ini tidak, otodidak yang dia lakukan. Nah, memang konsepnya sederhana. Yang pertama, sesuatu itu, barang itu, jenis itu mereka butuhkan gitu. Kalau mereka tidak butuh, dia tidak akan punya keinginan. Kemudian sesuatu atau barang itu cepat gitu. Cepat tuh artinya jangan lama-lama mereka, jangan sampai tahunan, 2-3 bulan panen, 2-3 bulan bisa disembelih misalnya. Itu cepat. Nah, yang ketiga, sesuatu atau barang itu mudah. Artinya mereka belum terbiasa, sekali lagi mereka ini dalam konteks masyarakat Papua di pegunungan tengah ya. Mereka tidak biasa berpikir yang rumit-rumit. Artinya kasih makan ya kasih makan. Kalau di level rumit, dia kasih makan jamnya sekian, takarannya sekian, dengan dosis sekian, mereka belum bisa itu. Jadi esensinya tiga itu. Mudah, mau, dan cepat. Nah, itu konsep Bimas Noken. Nah, di konsep yang saya sampaikan ini, saya berharap sih di level-level level-level penyelia menengah, manajer-manajer menengah ini, konsepnya Giden, konsepnya Burdu, kemudian collaborative policing, kemudian community policing, itu benar-benar diimplementasikan untuk turun ke Papua. Karena semua bahasanya sekarang sama. Semua ingin memberikan Papua dengan hati. Tidak lagi dengan pendekatan security. Pendekatan security menyisakan kepedihan, menyisakan kesengsaraan, menyisakan apa trauma yang mendalam, sehingga itu sampai sekarang bergejolak. Saya tidak tahu konteks ini karena itu dalam kapasitas yang berbeda. Hanya model pemulisan yang bagaimana tadi ya saya bilang itu. Mungkin kalau konsep itu hanya salah satu model, Bimas Noken hanya salah satu model. Kita berharap ada konsep-konsep lain yang juga lebih mumpuni. Mungkin penjelasan saya begitu, Ibu Jenderal, Bu Vita, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini sangat menarik sekali ya. Tadi Dr. Eko sudah mengatakan bahwa secara implisit tugas polisi itu adalah memanusiawikan. Bagaimana cara memanusiawikan adalah maka memang dalam sebuah Bimas Noken itu adalah salah satu program gitu, dari penjabaran dari sebuah program besar tentang bagaimana polisi harus bertindak untuk menjalankan tugasnya. Nah, yang sangat menarik adalah tadi secara implisit Dr. Eko mengatakan bahwa memang dalam bekerja dengan hati ini kita perlu capacity to perform. Perlu adanya sebuah kapasitas. Perlu adanya sebuah opportunity, kesempatan. Kemudian perlu adanya sebuah willingness, sebuah kemauan atau kehendak yang sangat kuat. Nah, tadi dikatakan bahwa di sana teman-teman kita ini butuh sesuatu yang mudah, kemudian tidak bertele-tele, tidak birokrasi gitu, dan mereka bisa melaksanakannya dengan sangat mudah dan hasilnya nyata. Nah, itu jadi tugas dari kita
kita semua terkait dengan bagaimana program pemolisian yang efektif. Nah, untuk itu saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain begitu untuk mengomentari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Eko. Tadi juga sangat menarik bahwa ketika kita bicara Binmas Noken, kita tuh sebenarnya bicara tentang berbagai konsep, mulai konsep strukturasi, konsep habit, kemudian habitus, kemudian modal kapital gitu. Dan secara implisit kita bicara tentang bagaimana sebetulnya formal control system dan informal control system, di mana ketika kita bicara terkait dengan bagaimana program pemolisian, maka kita bicara tentang dua aspek besar, bagaimana alat yang dikendalikan dan bagaimana sebetulnya metode-metode pengendalian sehingga tercipta sebuah integrasi antar program tadi. Seperti contohnya ketika kita bicara terkait dengan tadi keadilan restoratif. Di Papua ini banyak sekali hukum-hukum adat yang syarat dengan keadilan restoratif. Sementara kita sudah mulai memperbaiki perkap kita. Kalau dulu keadilan restoratif itu dilakukan hanya ketika sebelum penyidikan begitu, tapi sekarang dengan perkap yang baru, maka keadilan restoratif itu bisa dilakukan setelah adanya penyidikan. Nah, ini menjadi sebuah konsep sebetulnya pengembangan dari bagaimana sebetulnya harapan masyarakat dengan pemolisian masyarakat dan digabungkan dengan struktur-struktur hukum lainnya. Begitu mungkin yang bisa saya ini ya. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak menurut Dr. Eko ya. Dan sebelum Dr. Eko memberikan komentarnya, saya persilakan kepada rekan-rekan untuk memberikan pandangannya. Kalau Pak Kapolrestabes Surabaya sudah ada, saya juga tetap memberikan kesempatan kepada beliau begitu untuk memberikan beberapa hal pandangannya. Jih, monggo, silakan siapa yang ingin berpandangan. Baik. Kok ini tumben pada lemes-lemes ini? Ini karena konsepnya Dr. Eko ini begitu ini ya, begitu mungkin konsep yang baru, kemudian konsep yang sangat spesifik mungkin ya. Jadi mungkin rekan-rekan masih mencoba untuk memberikan arti gitu, bagaimana sebetulnya konsep-konsep ini diimplementasikan. Baik, sebelum saya sebelum ada tanggapan dari rekan-rekan, maka saya ingin sedikit komentar ini dari Dr. Eko ini. Bagaimana sebetulnya ketika kita bicara terkait dengan program-program pemolisian yang formal dengan program-program pemolisian yang sangat spesifik, khususnya di Papua. Kadang-kadang program-program yang spesifik ini kadang-kadang bertentangan dengan program-program formal. Dan bagaimana pengalaman Dr. Eko gitu selama di Papua begitu untuk mensinergikan beberapa hal yang mungkin cenderung atau berpotensi sangat kontradiktif begitu hingga outcome-nya bisa tercapai. Kata Stephen Covey dalam Eight Habits-nya, beliau mengatakan bahwa memang sebetulnya kita itu harus berangkat dari tujuan akhir gitu. Tapi kadang-kadang kita terjebak pada beberapa hal-hal simbol-simbol gitu hingga kadang-kadang simbol-simbol ini maknanya berbeda gitu antar wilayah, antar orang sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Saya ingin mendengar bagaimana dan saya ingin belajar bagaimana sebetulnya pengalaman Dr. Eko ketika melaksanakan program sebuah ruang-ruang perbedaan antara pemolisian secara formal dengan Binmas Noken ini. Monggo, Dr. Eko. Terima kasih, Prof. Sebelum saya merespon apa yang menjadi tanggapan dari Prof. Vita, saya mungkin sedikit menghimbau adik-adikku yang tercinta ini. Saya mungkin juga bukan tipikal orang curiosity ya, but when someone talk, maybe some of us, most of us, at least me myself, I take some note and then I have to ask even only one small word. This is what we call manner in the academic discussion. Mungkin
rekan-rekan, dalam konteks S1 ini sudah ada yang, bukan sudah ada, sudah harus level 300 ya. TOEFL-nya minimal. Kalau saya bahasa Inggrisnya jelek, saya biasanya dimarahin sama Bu Ida Utari tuh. Jadi rekan-rekan, ini pesan saya, ingat betul ini pesannya Profesor Parsudi Suparlam nih waktu saya kuliah. Sama seperti rekan-rekan juga, mungkin juga pesan saya ini pernah disampaikan juga oleh orang lain gitu. Jadi pada saat di sekarang forum kita seperti ini forum yang jarang. Jadi at least apa yang disampaikan pembicara itu catat hal-hal yang menurut Anda nggak jelas, tanyakan itu. Misalnya, Pak, apa sih strukturasi? Maksudnya apa kok struktur Biden sampai ke Papua? Maksudnya apa Bordeaux kok sampai ngurusin Bimas Noken? Hal-hal yang kecil kayak gitu. Itu menandakan bahwa Anda itu rekan-rekan orang yang mau belajar. Karena memang salah satu rekomendasi yang paling esensi dari Pierre Bordeaux itu adalah kapital budaya. Nah, kapital budaya adalah pengayaan referensi kita melalui pelajaran, melalui pengalaman, dan melalui keterampilan. Yang terkait, kembali kepada pertanyaan terkait dengan bagaimana sih realita yang saya rasakan ketika saya melaksanakan program-program informal. Sementara ada program-program formal yang dilakukan oleh kepolisian setempat. Nah, jadi program-program informal itu lebih bisa masuk menerobos ke jantung sasaran walaupun tidak langsung melalui kita. Misalnya ada ini satu peristiwa saat itu sulit sekali bagi polisi dalam hal ini Polda Jayapura atau Polres Jayapura untuk masuk ke Uncen. Masuk ke Uncen dalam konteks apa? Masuk ke Uncen dalam rangka misalnya dia mau buat penyuluhan tentang keamanan atau penyuluhan tentang bahaya narkoba atau penyuluhan tentang bahaya minum keras. Jarang sekali bisa masuk. Nggak pernah bisa masuk. Papua. Pertanyaannya kenapa nggak masuk? Ya tadi karena resistensi dimanapun polisi itu berat sekali resistensinya. Kita mekanismenya kita tidak menggunakan simbol kita, maknanya kolaboratif policing tadi saya gunakan. Nah saat itu saya minta tolong Ibu Adriana Elizabeth itu profesor di LIPI ya, di LIPI. Beliau itu saat ini jadi bukan antropolog sih, kalau antropolog yang terkenal untuk membangun Pak Parsudi Suparlam sama Pak ini Muridan. Nah, pasca beliau tidak ada lagi antropolog yang detail tentang Papua. Nah, melalui jaringan kapital sosial dari Ibu Adriana kemudian masuk kepada esensi bahwa ayo kita buat semacam pertemuan atau buat waktu itu seminar kecil, bukan seminar besar. Tapi itu memerlukan waktu, bukan tidak instan, Bu. Waktu itu kita beberapa kali FGD baru seminar. Bisa dibayangkan kalau tidak salah 4 atau 5 FGD kemudian baru seminar. Tapi setelah itu kita menjadi begitu familiar. Oh, di belakang semua ini, di belakang semua agenda ini ternyata Bimas Noken yang mensupport, Bimas Noken yang menginisiasi, Bimas Noken yang memberikan resources. Dan itu salah satu. Ada hal-hal lain yang juga bisa masuk. Seperti misalnya waktu itu kita membagikan sembako ke wilayah Pegunungan Tengah Papua. Ada kelompok-kelompok tertentu yang memang dia sudah diintimidasi oleh kelompok PKB untuk jangan mau menerima pemberian dari pemerintah, apalagi dari TNI Polri, enggak, jangan-jangan. Nah, kita tidak masuk melalui mekanisme kita. Kita gunakan jaringan atau kita gunakan kapital sosial yang lain melalui tokoh adat tadi, tokoh-tokoh adat seperti kepala suku Ondo Afi itu tokoh adat, maka itu kita berikan kepercayaan dan membuka jalan
satu dua kali, memang sekali lagi tidak semua itu, semua itu tidak bisa dipelalui melalui mekanisme instan, bertahap 2-3 kali kemudian timbul trust. Nah, trust ini yang harus dijaga. Nah, sekarang mudah-mudahan sih semua unsur pemerintah gitu ya, tidak hanya Polri tapi juga TNI maupun yang lain bisa punya kapasitas untuk bisa membangun trust itu. Membangun trust itu adalah ya menciptakan kepercayaan supaya mereka juga mau. Mungkin sampel-sampel itu yang bisa menjadi penjelasan buat Prof. Rita. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Izin tanya, Prof. Ya, monggo. Pak Iwan, monggo. Ya. Dr. Eko, saya menarik sekali apa yang disampaikan dokter. Seluruhnya merupakan hasil survei yang mungkin sudah seperti dokter ceritakan melalui beberapa FGD dan lain sebagainya. Mohon izin dok, kalau melihat latar belakang adanya trauma karena pendekatan keamanan, mungkin mohon izin dok, salah satu rekomendasi yang menurut kami relevan dan mungkin dok, mungkin prosentase keberhasilannya lebih dari yang lain, adalah pendekatan budaya dok. Jadi benar-benar menjauhkan dari istilahnya kekerasan ataupun pola-pola pendekatan yang lainnya. Kami kira pendekatan budaya ini kita ketahui Papua yang sedemikian unik dan memang khas dibanding dengan yang lainnya. Mungkin pendekatan budaya ya dok, yang menurut gambaran yang dokter sampaikan dan menurut analisa kami sementara dari apa yang dokter jelaskan, itu mungkin lebih relevan dan sepertinya tidak akan ada residu seperti trauma, seperti perihal pendekatan keamanan seperti itu. Demikian dok, mungkin pendapat kami dok dari saya di Jogja, Dr. Eko. Terima kasih, Bu Mita. Matur nuwun. Izin Bu, izin bertanya. Terima kasih. Monggo, Dr. Eko langsung dijawab, ditanggapi. Terima kasih, Bu Vita. Mas Iwan saking lucu aja, Mas. Kulo nggih bantul. Nggih, Dok. Mas Iwan. Siap, Dok. Nggih, monggo, Dok. Pinara, saya di Jogja, Dok. Di Tantas Polda Jogja, Dok. Mohon izin kalau pulang mohon kabar berkenan Pinara, Dok. Nggih. Ya. Matur nuwun, Mas Iwan. Jadi mungkin ini juga yang kalau rekan-rekan nanti termasuk Pak Iwan monggo dilihat di websitenya Bimas Noken itu masih sampai sekarang masih kegiatan itu masih berlangsung, hanya memang sekali lagi kapasitas Bimas Noken itu kecil sekali. Kenapa? Ya memang sumber dayanya kecil, orangnya terbatas, dananya juga nggak banyak, kemudian waktunya juga singkat, itu periodik harus diganti. Tetapi yang menjadi pemikiran tadi yang termasuk Ibu Jenderal Ida sampaikan, kok nggak dibesarin, kenapa? Ya kita berharap itu dibesarkan oleh agensi yang lebih besar. Kalau ibaratnya kita ini hanya kasatgas di level kecil. Nah, Kapolda yang punya kapasitas lebih besar harus membesarkan. Lebih tinggi lagi Kapolri. Kapolri enggak terlalu besar. Kapolda saja. Kapolda bilang, oi, Bimas Noken di seluruh jajaran saya harus dibesarkan. Nah, itu tentu akan lebih besar. Nah, ada banyak sekali proyek-proyek kebudayaan yang kita lakukan di situ, Mas Iwan. Yang pertama, kita buat, memang tidak berhasil, tapi itu menjadi stimulan. Ya. Ada beberapa agenda kebudayaan yang kita inisiasi. Seperti tarian-tarian adat, kalau kita datang ke sebuah tempat atau kita ingin peresmian, kita melibatkan tarian-tarian adat, dan tarian-tarian adat kita inisiasi untuk harus ada di setiap momen kita gitu. Nah, juga kalau memang dibesarkan itu luar biasa, karena memang Papua itu unik, Papua itu magis ya.
Di sana ada ukiran asmat yang mungkin di Jakarta atau di Bali nggak ada, tapi dia ada di Jepang, ada di Belanda, yang namanya root art ya, Pak Iwan ya. Root art itu artis yang artistik tapi dibangun, dibuat secara kasar, dan itulah menariknya di situ root art itu. Kalau kita sering lihat viralnya Cupen, nah itu juga itu adalah merupakan ya itu dia, itu bagian dari art yang harus dikembangkan. Saya setuju sekali dengan pendekatan budaya, dan pendekatan budaya ini tidak akan menjadi quote and quote sindiran politik. Kalau orang sekarang, orang Papua itu luar biasa berpolitiknya, baik politik lokal maupun nasional. Ya Allah, saya kan memainkan. Tapi kalau melalui pendekatan budaya, melalui pendekatan kesenian, melalui pendekatan pariwisata, itu akan menjadi sebuah kekayaan tersendiri. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi konsep di Maknokain itu bisa dilihat oleh orang-orang atau agensi-agensi yang lebih besar, sehingga dia bisa melihat, oh ya, model ini bisa ya dilakukan untuk bisa membangun Papua. Dan sekali lagi, Inpres nomor 9 2020 itu adalah keseriusan agensi Jokowi untuk bisa mensejahterakan Papua. Mungkin itu, Mas Iwan. Terima kasih, Bu Wita. Siap, Dok. Dimengerti secara jelas tadi itu, Dok, yang perlu digarisbawahi kalau pendekatan budaya, walaupun mungkin tadi dokter sampaikan bahwa Bimas Noken itu hanya kecil di antara sekian metode, namun pendekatan budaya mungkin mohon izin, Dok, ada apa namanya itu, saran kepada tadi itu agensi yang lebih besar untuk pendekatan budaya tadi, Dok, sehingga tidak meninggalkan bekas, tidak meninggalkan trauma, dan sepertinya dengan karakteristik Papua yang unik, itu sangat cocok gitu, Dok. Terima kasih, Dokter. Monggo, mohon izin ditunggu apabila tindak Jogja, mohon kabar. Matur nuwun, silakan Bu Vita. Selamat sore, Dokter. Terima kasih, Mas Iwan. Selamat sore. Ya, terima kasih. Tadi Pak Iwan, Bu Utari, dan Dokter Eko, Jenderal Utari, Pak Iwan, Dokter Eko, itu sudah sudah saling bersinergi ya. Saya berikan satu kesempatan lagi ya, walaupun ini sudah lewat 15 menit, tapi mohon satu dari mahasiswa. Izin Ibu. Oke, monggo. Izin Bu. Ya, silakan. Mas Andrian. Ya. Silakan Mas Andrian. Mohon izin, Dokter, mohon izin Ibu, di sini saya ingin menyatakan bahwa saya setuju dengan pendekatan budaya yang dilakukan. Karena saya tahu, saya pernah bertugas di Papua walaupun hanya sekedar BKO selama sekitar 5 bulan. Jadi memang cocok pendekatan budaya itu. Cuman memang menurut saya yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pendekatan budaya itu sendiri tidak akan bisa optimal selama istilahnya pelaksanaan tugas kepolisian yang paling vital atau paling standar pun tidak maksimal. Jadi maksud saya, selain pendekatan budaya, jelas pelayanan kepolisian yang sudah menjadi tugas pokok kita, pelaksanaannya itu menurut saya yang harus paling utama. Itu menurut saya begitu, Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi ingin menanyakan, karena saya juga, kebetulan saya dari BRIMOB, waktu 5 bulan di sana, saya juga bertugas dalam Satgas. Yang saya tanyakan adalah bagaimana kira-kira kita bisa menyentuh dari kelompok-kelompok separatis ini. Langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan gitu untuk menyentuh, mengajak kelompok separatis ini supaya kembali. Karena kalau kita yang kita laksanakan dari BRIMOB, ya utamanya pasti langkah-langkah tindakan tegas terkait kegiatan-kegiatan bersenjata, istilahnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanyakan kira-kira bagaimana kita istilahnya bisa menjamin
keamanan dari istilahnya pendukung-pendukung republik atau mendukung-mendukung negara. Kan kadang ada masyarakat yang mendukung Indonesia cuman karena terus diancam dan terus-menerus disiksa segala macam, akhirnya mereka pun takut. Sementara jumlah kita BKO yang di sana itu sudah banyak, tapi tetap kurang karena posisinya yang tersebar-sebar. Begitu. Izin. Silakan, Dr. Eko. Jadi bagaimana pendekatan budaya dan pendekatan hukum ini menjadi sebuah hal yang terintegrasi gitu, dan bagaimana sebetulnya menyentuh hati ketika ada kelompok-kelompok sporadis. Monggo. Terima kasih Bu Kita, Adinda Andrian ya. Dulu di mana? Di pos Nemangkawi juga? Siap, saya dulu di Timika, Komandan, mohon izin, siap. Di Mil 32. Oke. Jadi saya dulu Kapus Kodal di Timika di tahun 1998 sampai 1999, tahun di sana. Timika itu memang madu ya, madu, karena apa, di sana ada giom, ada gula, ada semut. Di sana manis karena apa? Perusahaan Freeport, dan itu terlalu selalu berkonflik. Saya ingin menanggapi bagaimana sebenarnya upaya untuk supaya menurunkan mereka atau mengajak mereka untuk turun bersama-sama. Sampai sekarang pun pertanyaan itu menjadi pertanyaan besar kita. Pertanyaan besar kita. Nah, ada keinginan pemimpin-pemimpin kita untuk supaya masalah Papua itu selesai tanpa ada campur tangan asing. Tolong digarisbawahi kata-kata saya ini. Ada keinginan pimpinan-pimpinan petinggi-petinggi kita di Republik ini untuk supaya menyelesaikan Papua dengan tanpa ada campur tangan asing. Maksudnya gimana sih? Kita lihat masalah Timor Leste. Timor Leste itu selesai, sampai sekarang sudah selesai. Tapi ada campur tangan asing dan akhirnya Timor Leste terpisah dari NKRI. Kemudian ada lagi apa? Aceh. Aceh itu selesai karena ada perjanjian Helsinki, karena ada pihak ketiga yang masuk. Nah, sekarang adalah Papua. Papua berkonflik, masih terus konflik, terus konflik. Kita di level ini cukup bisa memahami ada apa sebenarnya. Kenapa enggak selesai-selesai? Apakah ada hidden agenda atau apakah ada something happen, ada interest tertentu terhadap Papua, kita tidak tahu. Tapi esensinya menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi harus ada resolusi konflik. Nah, dan konflik itu konflik antara kelompok-kelompok itu dengan pemerintah. Kelompok-kelompok itu ya untuk mengatakan bahwa kelompok itu ingin merdeka, ya memang mungkin mereka punya ideologi seperti itu. Tetapi pemerintah juga bersikeras tidak ada lagi kata merdeka. Ya memang tidak ada lagi merdeka. Kalau penegasan dari Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, Papua adalah bagian Indonesia sudah final dan tidak ada lagi. Tetapi sebagai anak bangsa sah-sah saja kalau mengutarakan kebebasan hanya dalam koridor NKRI. Nah, sementara itu kelompok-kelompok tersebut tetap menginginkan dan tidak ingin untuk turun bersatu, tidak ingin turun untuk mengakui bahwa adalah mereka bagian dari pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, konteks di mana tidak terjadi satu kata dan satu tindakan, mereka ingin ke kanan, kita ingin ke kiri, itulah yang harus ada, menurut saya sih harus ada resolusi konflik. Nah, sampai sekarang kita nggak tahu resolusi konflik model apa untuk menyelesaikan di Papua. Karena kalau ada, atau ada memang dibiarkan supaya nanti itu damai dengan sendirinya atau tidak, kita nggak tahu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaan Andrian tadi terkait dengan ada kelompok-kelompok tertentu yang mendukung gerakan tersebut, ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin juga tetap
berada di pangkuan Pertiwi, tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang juga ke sana juga ke sini. Nah, itu secara sederhana saja memang di lapangan atau di situasi yang sebenarnya kita bisa melihat bahwa posisi rakyat itu posisi yang sangat menderita ya. Di satu sisi kalau mereka berpihak kepada pemerintah mereka diancam bahkan bisa dibunuh. Tapi di sisi lain kalau mereka tidak taat tunduk dan patuh pada aturan pemerintahan, mereka juga dicap adalah bagian dari mereka. Coba bayangkan rekan-rekan di posisi itu bagaimana posisinya. Nah, satu itu. Pertanyaan yang jawabannya kembali kepada diri kita. Di posisi itu bagaimana? Seandainya kita ada di dua kepentingan. Satu hal yang mungkin bisa jadi referensi rekan-rekan, cari buku. Nah, buku namanya Dualisme Ganda Orang Papua. Itu sebuah disertasi karya Ibu Bernarda Betray. Itu dosen UNCEN sekarang, dokter di UNCEN. Nah, itu menggambarkan secara jelas bagaimana sebenarnya Papua itu pernah mengalami satu masa di mana dia sudah dijanjikan untuk merdeka oleh Belanda. Dan sampai detik-detik Belanda keluar dari Papua, mereka merasa bahwa Belanda sudah memerdekakan mereka. Dan itulah menjadi nasionalisme mereka, nasionalisme ganda orang Papua. Nah, sementara begitu saat ini Republik Indonesia bersatu, itu mekanisme pendekatan orang Indonesia dengan mekanisme pendekatan orang Belanda jauh. Jauh sekali. Orang Indonesia yang dikirim ke sana itu guru-guru yang kasar, guru-guru yang, mohon maaf, tidak punya ya manner gitu. Sehingga ke sana orang Belanda itu menghargai. Nah, ini menarik ya kalau rekan-rekan baca, kenapa Belanda bisa lama menjajah di negeri kita hampir 350 tahun atau 3,5 abad. Karena yang diturunkan orang-orang ahli antropologi, sehingga mereka mendalami budaya, mereka mengerti etika, mereka mendalami norma-norma, dan juga yang dia lakukan kepada Papua. Banyak misionaris-misionaris Belanda yang meninggalkan perbuatan-perbuatan baik. Begitu diganti oleh orang-orang Indonesia yang saat itu masuk, yang terjadi, mereka kasar terhadap orang putra-putra daerah. Mereka bertindak tidak elegan, bertindak ya, yang didatangkan bayangannya. Yang didatangkan itu orang-orang buangan, merasa orang yang jelek di wilayahnya dibuang. Di mana kalau kita tidak tahu pandemi apa nanti ke depan, itulah big problem. Solusinya bagaimana? Tidak ada bertanya, tidak ada latihan, harus dilakukan dan harus benar. Karena kalau tidak benar, mati. Karena kalau salah melangkah, cedera, cacat dan sebagainya. Nah, dengan pengetahuan, dengan logika yang benar, dengan kapital budaya yang dikumpulkan, rekan-rekan akan lebih percaya diri untuk menghadapi dengan benar. Mungkin itu jawaban sekaligus pesan buat adik-adik. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Eko. Baik, kita sudah 5.20 ya, sudah 20 menit. Jadi sangat menarik sekali. Tadi ada satu hal, saya selalu ingat pesan dari Profesor Jenderal Krisnanda bahwa forum ini bukan untuk menyelesaikan begitu, tapi forum ini adalah embrio begitu dari sebuah proses panjang, di mana proses panjang itu adalah pembiasaan kita untuk selalu membenarkan yang biasa dan tidak membiasakan yang benar. Tadi ada hal yang menarik tadi, kenapa ada perbedaan-perbedaan.
teman-teman di luar, di Belanda, mereka sangat hargai hasil riset gitu. Beda dengan kebiasaan kita gitu, hasil riset hanya dipakai, ya kecenderungannya hanya dipakai sebagai sebuah kewajiban saja, oh ini hasilnya ini, tapi untuk implementasinya sepertinya kebijakan-kebijakan juga kadangkala tidak didasarkan hasil riset. Nah, sangat menarik sekali tadi, bagaimana dengan polisi gitu, polisi yang diwajibkan atau diharapkan untuk selalu memberikan sebuah komposisi yang balance gitu, antara kepastian hukum, kemudian kemanfaatan hukum, dan rasa keadilan. Sementara posisi sendiri itu masih terjebak dengan berbagai aturan atau rule begitu, yang akhirnya memberikan sebuah dinding-dinding tebal gitu ya, ketika ingin melakukan sebuah mekanisme yang tentunya memanusiawikan, begitu, memanusiawikan masyarakat. Nah, disinilah maka peran ilmu kepolisian itu menjadi sangat-sangat penting. Apa yang dikatakan oleh Dr. Eko itu adalah sesuatu yang sangat sederhana, tapi melalui sebuah proses panjang, melalui sebuah fakta empiris, dan berbagai pengalaman yang kemudian diimplementasikan dari membaca, menjadi individual learning. Nah, satu hal secara implisit yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana sebetulnya indikator penilaian kinerja bagi teman-teman polisi yang bekerja di Papua. Nah, sementara kita ini hanya terjebak pada norma-norma yang biasa. Contoh, kita selalu mendapatkan penilaian itu dari total crime dengan crime clearance. Bagaimana Papua itu aman, bagaimana Papua itu damai, begitu, itu kadangkala tidak menjadikan ukuran indikator penilaian kinerja, begitu. Nah, ini menjadi something wrong di dalam implementasi sebuah program-program kemanusiaan yang sangat luar biasa. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, yang saya banggakan, Dr. Eko, Jenderal Utari, Pak Iwan, dan rekan-rekan STIK PTIK sebagai calon-calon pemimpin. Nah, satu hal yang sangat menarik adalah bagaimana kita mensinergikan begitu antara budaya-budaya yang ada di Papua begitu dengan aturan-aturan normatif terkait dengan bagaimana penegakan hukum dilakukan. Ini menjadi sebuah PR besar. Karena tidak hanya perlu sebuah perencanaan, tidak hanya perlu sebuah struktur, tapi perlu juga hati. Bagaimana tadi di berkali-kali saya mendengar Dr. Eko mengatakan memenangkan hati. Karena ketika hatinya itu sudah welcome, begitu ya, dengan polisi welcome, dengan bagaimana kemitraan atau sinergitas dengan polisi, maka itu menjadi hal yang paling mudah atau paling efektif begitu di dalam pemolisian masyarakat. Dan satu hal lagi adalah ketika kita bicara tentang bagaimana sebetulnya model pemolisian di Papua, maka kita tidak akan terlepas dari sebuah konsep-konsep di mana pemolisian itu harus tangible, harus nyata. Bagaimana harus reliability, harus andal, responsiveness, harus responsif, tulus, begitu. Kemudian bagaimana assurance, memberikan berbagai jaminan bahwa polisi itu mampu, polisi itu profesional. Kemudian bagaimana juga menciptakan sebuah aura begitu bahwa ada conformance, ada kesesuaian apa yang dijanjikan oleh polisi dengan apa yang dilakukan oleh polisi di lapangan. Baik, apakah Profesor Jenderal Krisnanda bisa hadir, Mas Boyo, di tengah-tengah kita untuk memberikan closing statement, atau beliau belum sempat hadir karena beliau mendadak ini ya ada kegiatan. Baik, kalau begitu tidak terasa saya haturkan terima kasih kepada narasumber Dr. Eko Sudarto, kepada rekan-rekan semua, kepada Jenderal Utari, dan kepada Pak Iwan Sakti
Jadi begitu, semoga polisi selalu bisa bekerja gitu dan memenangkan hati masyarakat sehingga polisi dan masyarakat menjadi sebuah mitra dan dalam kemitraan itu muncul sinergitas dan muncul pemberdayaan masyarakat yang akhirnya polisi dan masyarakat menjadi sebuah kesatuan dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Terima kasih dan marilah kita mencintai semua ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna dengan melakukan berbagai proses perbaikan secara terintegrasi dan berkeseimbangan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Eko dan rekan-rekan semua. Matur nuwun.